Ini asli, Ling. Asli ya, Bu Lika. Ini, emas 24 karat. Permata belian. Angelina, Angelina. Jadi beli cincin Liling, Carlos, cincin Liling bagus sekali. Saya suka. Benar dijual. Saya yang pertama kali ditawari. Jadi saya akan beli. Saya akan bayar lebih mahal. Saya akan bayar 50% dari yang mau kamu bayar. Saya akan bayar 100% dari harga Bu Rika. Jangan ditarik-tarik. Tangan Rining bisa putus. Kotaro, jangan kucampur. Kotaro, minggir. Jangan rebut. Cincin ring-ring akan direrang. Yang tertinggi menawar akan dapat cincin ring-ring. Setuju. Setuju. Setuju ya, kata lo ya. Setuju ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Budi. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, hari ini kita akan mengumpulkan tugas kelompok minggu lalu. Kok belum ada yang mengumpulkan? Ayo dikumpulkan. Tugas kelompok saya sama Liling, Pak Budi. Tugas kelompok saja juga, Pak Budi. Liling? Maaf, Pak Lausu. Tugasnya ada di tas Liling. Ya sudah. Mana tugasnya? Tas yang dijamret orang. Yang tadi Lili cerita ke Lausu. Oh, iya. Saya mengerti sekarang. Kalau begitu, kalian masih punya satu minggu lagi untuk mengerjakannya. Pak Budi, ring-ring mau jual cincinnya, mau direrang. Pak Budi, mau jadi juru rerannya? Saya. Halau sih, tolong Liling, Kamu mau ngapain, Tyson? Saya juga mau ikut lelang, Pak Budi. Boleh ini, saya lelang saja. Lelang akan segera saya mulai. Sudah siap semuanya? Siap. Sebut saja berapa harganya. Saya akan langsung bayar sekarang. Tidak bisa, Pak Budi. Lelang harus berjalan. Ya, tenang. Kalau begitu, cincin emas dengan hiasan berlian akan segera saya lelang. Harga yang pertama adalah 1 juta rupiah. Siapa yang berani untuk menawarkan di atas harga 1 juta rupiah? 1.200.000. 1.200.000 rupiah kepada Ibu Rika. 1.300.000. 1.300.000 kepada Carlos. Siapa berikutnya? Ayo, 1.300.000. 1.400.000. 1.400.000. Siapa yang berani di atas 1.400.000? 1.500.000 kepada Kotaro. Penawaran akan saya tingkatkan menjadi 2.000.000 rupiah. Siapa yang berani? Ayo, di atas 2 juta. 2.500.000. 2.500.000 di atas Ibu Rika. Siapa yang berani? Ayo. 2.600.000 demi cinta saya pada Angelina. Siapa yang berani di atas 2.600.000? Silakan, ayo. 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Siapa yang berani di atas 4 juta rupiah? Ayo. Siapa yang berani? Silakan, ayo. Menawar di atas 5 juta rupiah kepada Kotaro. Ya. Yeah. 5 juta rupiah. Siapa yang berani di atas itu? 5 juta rupiah. 5 juta pertama, 5 juta kedua, 5 juta ketiga, terjual kepada Kotaro, 5 juta rupiah. Yeah. Berarti cincin emas berhiaskan berlian ini terjual kepada Kotaro dengan harga 5 juta rupiah. Bu Rika, jangan kecewa, ada barang lagi. Ha ha ha!
Ini hanya 199.999 rupiah. Ya sudah, kalau gitu kita lanjutkan lelang berikutnya. Dimulai dari 170.000. Kalau begitu, saya buka lagi dari 160.000. Maaf Pak Budi, kenapa semakin turun? Ya, daripada tidak terjual. Pak Budi, 100.000 rupiah. Ya, terjual! Begitu, Bu Rika. Aduh, Tyson ini susah banget. Ada gerakan yang lebih gampang? Ini paling gampang. Gerakan ini membuat Bu Rika langsing. Oke. Pegang tangan saya. Aduh. Tuh, tuh kan kempes. Enggak. Aduh. Oke, bagus. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Aduh. Oke, saya coba ya. Kotalo. Kotalo, terima kasih sudah bantu Ling-Ling. Oh. Kotalo baik sekali sama Ling-Ling. Saya tidak mau cincinnya ring-ring. Kotalo tidak mau. Kotaro tidak bisa pakai cincinnya, kukucirang. Kotaro. Saya kasih buat ring-ring. Tidak mau, lalu bagaimana uang Kotaro? Uangnya kalau nanti ring-ring sudah punya uang, boleh ganti uang Kotaro. Cie. Bola saya bagus. Cuman 100.000, 99.900 rupiah, 99.100 rupiah. Swab, apa sih? Kalian lihat Ling-Ling tidak? Yang benar yang mana? Ke sana atau ke sini? Ke sini. Saya, kamu, Tyson. Apa? Oh iya benar Bapak. Gue lagi mikir kata-katanya soal itu. Ya, 4 juta Tyson? Iya. Aduh, ada uangnya? Enggak ada. Kenapa enggak ada uang? Karena saya bokeh. Saya akan bayar lebih mahal. Jangan ditarik-tarik loh. Saya mau lelang bola saja ini. Yang benar dong.